warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Wahid Dewa 37 channel. Nah, kali ini saya akan mengecek ya di bagian blok CVT Mio Z ya. Dengan suaranya ini kletek-kletek ya, kalau di gas itu bunyinya kasar banget ya. Jadi sekarang saya akan mengecek dan saya akan tes dulu ya suara apakah yang sebenarnya. Oke, lanjut ya. Simak terus ya dari saya. Saya akan tes tanpa fan bell dan juga rumah rollernya dan juga rollernya ya. Jadi langsung ya. Suaranya apakah berubah? Kita tes saja. Oke, ternyata halus ya. Jadi ini kerusakannya ada di bagian rumah rollernya ya, yang sudah oblak di bagian bushingnya dan juga di pin plastik ini ya, sudah oblak ya. Jadi kita ganti saja yang baru. Thank you.
apakah berhasil suaranya. Alhamdulillah ya, bisa kembali normal ya, harus ya bisa mendengar ya, berbeda dengan yang pertama pada saat di lubang. Oke, mantap ya guys ya, lanjut, semoga bermanfaat. Oke guys ya, selanjutnya saya akan tutup kembali ya lock CVT-nya ya. Dan alhamdulillah ya, selesai sudah pekerjaan saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jadi apabila kita dengan cara menggunakan mengakali, terus terang aja ya, itu solusi yang apa ya namanya ya, hanya sekedar sementara saja ya. Tapi kalau untuk saya lebih baik diganti daripada diakali ya. Oke ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.